Ikon air mancur berlian yang berada di pusat kota Martapura, Kabupaten Banjar, sejak beberapa tahun terakhir tidak difungsikan. Diresmikan di tahun 2019, air mancur berlian digadang-gadang sebagai bagian etalase kota dan bertujuan untuk penataan kawasan strategis Jalan Ahmad Yani. Tak difungsikannya air mancur berlian diakui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar diakibatkan kondisi sudah rusak dan beberapa aksesoris ataupun peralatan hilang karena dicuri. Air mancur berlian ini kondisinya sekarang sudah rusak. Ada kerusakan di struktur dan ada kerusakan bagian pekerjaan mekanika elektrikalnya. Karena banyak aksesoris itu dan peralatannya itu dicuri orang. Jadi untuk melakukan pemeliharaannya, biayanya cukup besar karena itu harus merubah, memperbaiki strukturnya kolam sendiri. Sementara anggaran pemeliharaan disebut tak cukup untuk memperbaiki kerusakan dan peralatan yang hilang dengan kisaran mencapai 100 juta rupiah. Air mancur berlian dibangun pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan anggaran mencapai 1,6 miliar rupiah. Kondisinya yang kini sudah tak dapat difungsikan jauh dari keindahan dan keelokan kota. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.